Guys, sebelum kita mulai video makannya, gue mau ngasih tau ke kalian nih, ada sebuah website namanya picodi.com/id. Nah, di sana itu banyak banget kode voucher discount buat kalian yang suka berbelanja online nih. Contohnya, gue mau mesen GrabFood. Nah, gue tinggal masuk ke browser, ketik www.picodi.com/id. Terus tinggal gue klik deh GrabFood. Nah, keluarkan kode vouchernya. Nah, tinggal gue copy paste, masukin kode makan yuk untuk yang bayar cash dan makan yuk OVO untuk yang bayar pakai OVO. Nah, di Picodi ini bukan cuma GrabFood aja nih, banyak banget kode promo discount buat online shop kesayangan kalian. Nah, ada lagi nih kode promo untuk Domino Pizza. Nah, kalian tinggal masukin kode voucher NB1WFK. Nah, kalian bisa dapetin diskon 35% untuk semua user. Maka ya, tunggu apa lagi? Kunjungin website www.picodi.com/id. Banyak banget kode promo menarik. Gue lagi ada di depan sate Taichan khas Uda yang ada di Tendean. Kabarnya di sini tuh sate Taichan itu enak banget, apalagi sate kulitnya. Wah, the best. Wah. Kalian pasti penasaran, yuk kita langsung pesan saja, guys. Yuk. Oke, guys, ini gue udah mesen sate Taichan khas Uda. Khas Uda. Ini kayaknya punya orang Padang deh. Iya gak? Orang Padang, biasanya kan orang Padang itu punya sate Padang. Ini orang Padang punya sate Taichan. Gue rencana mau bikin challenge. Jadi gue pengen ngabisin satu tusuk ini dalam waktu berapa menit. Ya, dari malam kita langsung saja. Sebelum makan kita baca doa dulu, baca doa dimulai. Oke. Nih guys, ini kuah Taichannya, wow. Kamera 2 ready? Ready dong. Wadaw. Mantap jiwa. Ya. Wih, kuahnya itu enak banget aromanya. Yuk. 3, 2, 1. Guys, gigit. Mantap. Oh. Wih. Nah, sate Taichannya ini gue suka sama sambelnya. Sambelnya itu bukan cuma pedes doang loh, guys. Ini sambelnya juga kaya rempah dan kaya bumbu. Gue nggak bohong. Ini sate Taichan terenak yang pernah gue makan. Gue jujur. Wih, enak banget, parah. Gue suka sambelnya, guys. Ini kayaknya dikasih rempah-rempah. Mungkin sate Taichan khas Uda ini dia pakai cabai dengan bumbu Padang. Soalnya gurih banget cabenya, sambelnya itu gurih banget. Dan gak terlalu pedes, tapi gurih. Nah, di sini juga ada sate kulit yang digoreng kering. Guys, kita coba dulu. Sate kulitnya gurih banget dan gak amis. Gue suka. Ini nggak tahu sate yang berapa. Kulitnya jadi sate taichan ini makannya pakai dua cara. Ada yang disiram, ada yang dicocol ke sambalnya. Ini gua pakai dua-duanya. Hmm.
dan dagingnya tuh tebel banget loh. Gak kayak sate taichan yang biasa. Ini kalian ini tebel, padat, dan full dada. Ini orang yang buat orang yang suka nge-gym, suka fitness, pengen protein, kayaknya harus ke sate taichan khas Uda ini. Alamatnya ada di kolom deskripsi, dan dia punya cabang itu juga ada di Depok juga. Banyak cabangnya. Cabenya itu segar, gurih. Gimana gitu ya? Aku jelasin ya. Gue rekomendasiin sate kulitnya nih. Ini guys, enak parah. Sambelin. Biasanya sate taichan itu pakai ini nggak sih? Pakai bawang goreng sih emang ya? Oh emang. Ini bawang gorengnya juga banyak. Empuk parah. Ini sehat dan kurang sehat gitu. Bukan kurang sehat, sehat dan nikmat. Kalau yang pengen sehat, makan yang dada ayamnya, sate taichannya. Kalau pengen yang nikmat, makan yang sate kulitnya. The best. Nih, dengar ya crunchy-nya nih. Ini udah saat yang keberapa gue nggak tahu. Ini gue enjoy banget sumpah. Ini enak parah. Gue nggak ada-ada. Bukan pengen menaik-naikkan nama ininya berlebihan. Tapi ini memang enak. Biasanya gue makan sate taichan itu cabenya tuh hambar doang. Cuman isinya cuman pedes doang. Oh ini enggak. Ini ada gurinya. Gue suka makanan gini. Nggak cuman pedes tapi ada gurinya. Guys, sate dadanya tinggal 4 tusuk. Terakhir. Nah, ini tinggal terakhir sate kulitnya. Yuk kita habisin. Gua targetin ini kurang dari 1 menit.
Enak parah ini. Sate kenikmatan nih. Segar. Nah ini di dalam satenya itu udah segar, kayaknya pas dipanggangnya itu, dibakarnya itu udah dikasih jeruk nipis, ya gak? Itu di sambelnya juga dipakai jeruk nipis juga, jadi segar banget. Ini terakhir. Dan gue masih lapar, gue mau pesan menu yang lainnya. Tunggu guys. Nah guys, fakta menariknya ternyata ini yang gue pesan sambal yang paling pedesnya. Wow. Wow. Dan yang paling gue suka lagi, gue suka banget kalau makanan itu pedes tapi gurih. Nah, itu the best. Itu nilai plus. Nah, ini gue juga udah mesen bakso bakar. Jadi di sate Taichan khas Uda ini ada bakso bakar juga. Nih guys. Buru gigit. Mantap. Karena ini besar, gue satu aja. Gila parah. Berarti gue udah makan lebih dari 100 tusuk. Wow. Nah ini guys, ini juga menu yang lainnya, ada chicken wing juga. Wow. Sayap ayam bakar. Oh, chicken wing. Chicken wing. Iya, sebenarnya bahasa Indonesia. Bahasa Padangnya chicken wing. Guys. Wow. Ini kayaknya dipakein sambal Taichan nih. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Wow. Dagingnya tuh lembut dan berasa banget kuah Taichannya. Dan sambelnya mantep. Jadi varian menu di warung Taichan khas Uda ini juga banyak. Ini guys, chicken wing. Yang selanjutnya. Enak parah sih ini. Terakhir guys. Ini gurih parah sih ini. Hmm.
Yes, masih ada bakso bakarnya lagi. Sumpah ini enak banget. Kalian harus datang ke Sate Taichan ini. Terakhir. Oh ya guys, ternyata gue masih lapar. Gue pengen makan sate, bukan bakso bakarnya lagi. Ini ada 4 lagi. Nih guys. Gak jadi yang terakhir tadi. Nah, terakhir guys. Nah guys, ini gue review sedikit. Sebenarnya tadi pas makan udah banyak gue review, cuman gue pengen tekanin lagi. Ini tuh enak banget. Rekomendasi gue kalau kalian pengen sehat, cobain sate taichan yang dada ayamnya. Tapi kalau kalian pengen sebuah kenikmatan yang hakiku, kalian pesen yang kulit ayam. Itu tuh percaya itu enak parah, kulit ayam di sini. Dan ini juga bisa dipesan lewat ojek online dari GrabFood ataupun GoFood. Jadi kalian nggak perlu misalkan malas kesini juga bisa pesan pakai ojek online. Nah, by the way, gue makan di warung sate taichan khas Uda yang di cabang Tendean di dekat warung Nagi Tendean. Alamatnya gue tulis di kolom deskripsi di bawah. Oke guys, gue akhiri aja video ini. Semoga kalian suka dan gue harap kalian enjoy sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you di next video guys. Bye. Salam anak kos.